Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Jagoanku. Tolong dong Batman, kita dikurung sama orang jahat. Siapa? Iya. Tahu, kita dikurung sama preman gak jelas. Kasih tahu siapa premannya. Kalau datang ke sini biar aku getok premannya. Biar mereka tahu siapa yang paling jago ngehantam preman di sini. Cepetan, nanti kamu aku takut nih. Wah. Wah. Gimana dong? Ini premannya? Iya. Yeah. Mereka sandraan gue. Ih, gitu banget. Lepaskan mereka. Mereka adalah warga-warga yang tidak bersalah. Tidak bisa. Kalau kamu mau melepaskan mereka, langkahi dulu mayatku. Lihat, kamu boleh pakai pedang, tapi aku pakai tangan kosong. Ayo sini. Awas Batman. Satu, dua. Batman kan harusnya menang. Kenapa lo kalah? Oh iya. Lawan dong. Aku ambil pedangnya. Oke, aku kabur. Kok kabur nih, gampang banget bahkan tuh. Bahkan pedangnya udah diambil. Oh iya, iya bener. Gimana lawannya? Gak apa-apa, sini tusuk aja deh dikit. Oh yaudah. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman Hompimpa. Waduh, teman-teman Hompimpa, kejadian barusan tuh serem banget ya. Kalian tahu gak tadi Kak Jojo berperan sebagai apa? Iya, betul sekali. Kak Jojo berperan sebagai Batman. Karena tema kita hari ini adalah superhero. Gitu teman-teman Hompimpa. Oh iya, by the way, kalian tahu gak sih Batman itu berasal dari mana? Batman itu berasal dari Amerika Serikat. Gitu teman-teman. Teman-teman Hompimpa punya teman, kalau misalkan temannya lagi diserang atau dipukulin, teman-teman harus tolongin teman-temannya ya. Jangan lupa. Kita bisa pulang aja gak ya sekarang? Iya, saya ngantuk, Udah. Ini gimana nih? Udah gitu aja. Gak enak aja jadi Batman ternyata ya. Kenapa Kak Jojo? Iya, harus jago berantem, harus punya keberanian. Gak gampang ternyata jadi pahlawan. Iya. Udah, kalau gitu ntar kita bakal ngomongin banyak soal superhero ya. Iya, betul sekali. Pastinya. Nih, kita tuh jadi superhero kan sebenarnya. Iya. Aku jelas Batman, kamu apa? Ya, aku pokoknya itulah Kak Jojo. Aku gak pakai kostum ceritanya gitu. Oh. Aku cuman manusia biasa. Gini. Kalau ngomongin superhero, mendingan jangan kita lah. Kalau kita nih gak ada pantas-pantas jadi superhero. Ini juga pedangnya pedang bohongan. Makanya. Aku punya teman yang emang dia hobi banget sama cosplay superhero. Ayo langsung kita panggilin aja. Yuk. Ini dia ketiga superhero yang main ke rumah Hompimpa hari ini. Silakan masuk. Wih. Wow. 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 Ini teman-teman Kak Jojo. Keren kan? Wow, keren banget. Coba kita tanya yang ujung yang warna itu, siapakah dia? Saya adalah Green Lantern. Green Lantern! Green Lantern! Keren, yang di tengah? Ya, saya Captain America. Captain America! Kamen Amerika!
Spider-Man ya, aku tahu nih. Spider-Man. Sekarang kita langsung lihat atraksi satu persatu aja yuk. Yuk. Dari Green Lantern, silakan. Wih. Wih. Set. Wow. Green Lantern itu kekuatannya apa kalau Green Lantern tuh? Green Lantern kekuatannya berasal dari cincin dan lentera hijau. Captain America, silakan. Captain America nih. Wes. Betul, perisai ini salah satu senjatanya Captain America juga. Buat melindungi tubuhnya gitu ya, iya, dari serangan. Oh, benar. Gitu. Udah nih, sekarang Spider-Man. Iya, kalau yang ini nih, atraksinya pasti keren banget nih. Silakan Spider-Man. Silakan Spider-Man, atraksi. Spider-Man, atraksi. Oh, Spider-Man. Oke, oke. Oh iya. Gitu, atraksinya kok gak nendang iya, sih Kak Jojo? Ini juga Spider-Man ini jarinya keriting ya. Coba buka topengnya. Buka dulu topengmu. Nih, aku bukain deh. Satu. Dua. Tada! Wah! Wah, sosok kaget, Betul dong! Yang kaget kita, bukan kamu. Kak Jojo, kayaknya kita kenal nih siapa nih Kak Jojo. Masa nggak tahu? Masa nggak tahu sih? Yang dari kecil udah masuk TV. Oh. Bastian. Bastian. Bukan ya? Bukan, tepuk tangan dulu buat Nizam. Mare! Nizam, apa kabar? Baik. Ih, lama gak ketemu, makin keren aja nih. Nizam, ikut ini nih, ikut tim... Cosplay. Sebenarnya aku ikut-ikutan aja. Oh, jadi karena Nizam suka sama superhero Spider-Man kali ya? Iya, mereka kan keren-keren tuh, kurus. Kurus, kalau kamu? Ya, dikit lah. Dikit. Tapi kita juga harus kasih tepuk tangan nih buat kakak-kakak yang lagi cosplay ya kan nih. Datang ke rumah Om Pimpa hari ini. Kak, gimana kalau kita langsung kenalan aja yuk sama kakak-kakak cosplay ini? Ayo boleh, kakak yang jadi Green Lantern. Nama aslinya kakak siapa nih? Willy. Kak Willy. Willy. Kalau Captain America nama aslinya? Kak Rainer. Oh, jadi Kak Willy dan Kak Rainer datang dari komunitas yang emang suka banget cosplay ya. Iya. Boleh tahu nama komunitasnya? Zero Cosplay Indonesia. Nah, kalau boleh tahu udah berapa tahun Zero Cosplay Indonesia atau komunitas cosplay yang masuk ke Indonesia ini udah berapa lama sih, sejak kapan sebetulnya? Berdiri sejak 2012. Oh, 2012. Ya udah sekitar 3 tahun ya. Yeah. Udah 3 tahun. Awalnya emang cosplaynya khusus superhero Marvel aja ataukah memang ada dari Jepang juga atau semuanya apa gimana? Lebih ke universal aja. Semuanya. Jadi Amerika juga, Jepang juga. Untuk saat ini ada berapa karakter yang memang kostumnya sudah ada di pernah dibuat ataupun masih sampai sekarang masih suka dipakai? Cukup banyak. Iya. Banyak cukup ya. Banyak. Tapi kalau misalnya nih teman-teman ada yang hobi suka tertarik mau gabung, itu kira-kira apa aja sih yang dipelajari kalau dalam komunitas? Ada yang mungkin keahliannya bisa bikin kostum properti. Oh, gerakan-gerakan. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya kakak-kakak udah main ke rumah Home Pimpa hari ini. Iya, terima kasih banyak. Nah, sukses terus. Kita bakal main-main. Tapi ntar jangan kemana-mana, teman-teman di rumah juga ya. Tetap di...
terus berjalan.